Keren ya. Apa? Pengen berenang di sini tapi nggak bawa kolor ganti ntar. Saya ada kolor. Wah. Satu, sama ukurannya. Oke. Kita makan dulu. Keren. Kita ada nginep di Ibis Hotel. Gunawan Sutarno. Lihat pak. Long time no see. Dijemput Mas Gunawan. Kita mau kemana Gun? Malu dia. Jadi ini yang punya daerah Gading Serpong, Mas Gunawan. Oke, kita dijemput ini. Mau main dulu. Banyak ya di sini ada. 4 tempat. Sama Mas Gunawan. Saya jadi YouTuber sekarang, Gun. Enggak lah, cuma ngerekam. Setelah berapa tahun, Gun, enggak ketemu? Oh, masih ketemu pas lahiran Farah, berarti masih 2019. Oh iya, saya. Ini Mas, masih apa lebaran? Dong. Waktu itu lebaran aku ke rumah Mas Abid, kan? Hah? Lebaran waktu itu yang... Lebaran? Ke rumah Mas Abid. Lebaran kapan? Waktu tahun berapa itu? 2019. Habis sambil Mas Gunawan. Siapa lagi? Masih di kantor, tapi beda tower doang, jalan kaki. Apartemennya penuh dengan kemewahan dan gemerlap. Ya Allah, fancy mas ini. Apartemen perusahaan. Oh iya, Serpong M-Town. Oke, nanti kita review guys. Oke, kita udah ada di apartemennya Gunawan. Jadi apartemennya di M-Town Gading Serpong ya. Ini kita mau lihat-lihat dulu. Nah, jadi begitu masuk itu, kan ini pintunya. Itu sebelah kanannya ada tempat cuci piring dan kompor buat masak. Ini kitchen setnya di sini. Ada kulkas juga, rice cooker. Nah, ini meja makannya. Meja makannya ada 2 kursi. Sebelahnya ada sofa dan ada TV di sana. Sip. Di sini kamar. Kamar mandinya gini. Ada wastafel, kaca, toilet, dan shower. Ini udah air panas juga nih. Oke. Nah, dari sini ada kamar ya. Kamar teman nih Mas Gunawan. Lumayan luas. Nah, kamar Gunawan di sini. Nah. Oke, mungkin ukurannya sekitar 2,5 x 2,5. Pemandangannya langsung ya. Bukan ini pemandangannya, ini pemandangannya. Kota. Ini juga bisa keluar di sini. Kunci. Bisa duduk nyantai di sini. Oke,
viewnya. Gunawannya masih kerja, lagi running aplikasi kayaknya, belum selesai. Oke, kita sholat maghrib dulu. Kamu nongkrong di situ, Gun? Apa? Nongkrong di situ. Di mana? Di situ. Di kursi itu. Kalau mau nongkrong di situ. Put, nih put. Makan dulu ya. Mulek. Oke, sama Mas Gunawan diajak review suasana di, wah ada orang Gun, review apartemen M Town. Oke. Ini kolamnya berapa dalamnya Gun? 1,2-1,5. Enggak nyampe 2 meter. Enggak kayak di Unila ada 5 meter itu. Keren ya. Apa? Pengen berenang di sini tapi enggak bawa kolor ganti ntar. Saya ada kolor. Wah. Satu sama ukurannya. Oke oke oke. Kita makan dulu. Keren-keren. Ini keliling kita. Enggak jadi naik motor ke Sumarekon. Dekat. Oh, dekat. Sumarekon jalan kaki aja. Gedung semua gitu ya. Kalau misalnya warga Depok gitu. Heeh. Macet-macetan Manggarai gitu. Pokoknya kalau Jawa jadi kaum minoritas. Sini deh. Tenang, tenang. Tur. Tempat olahraga. Hmm? Ada apa lagi sini? Tempat yoga. Oh iya, tapi klub. Ntar malam jadi berenang nggak? Ntar malam. Udah lama nggak berenang sih. Iya, oke ya. Gun, ini kita gimana sih tadi? Nggak balik ke jalan yang tadi? Lah sih bisa, bebas. Kita turun di tower manapun. Ini juga ya, atau ekspat juga? Ekspat tuh. Kantor sama kamu. Enggak, naroin ini. Naro lamaran, oh. Satu-satu door to door ke rumah sakit. Sekarang di dinas di mana? Sekarang klinik doang, Helix. Oh. Di klinik kecantikan kayaknya dokter-dokter umum itu lumayan juga loh. Bisa, cuma gak mau dia. Oh. Kenapa? Aduh. Nge-gym dulu aja, nge-gym. Gak tau kan. Dia udah kalau 20 aku. Pesan GoFood. Oh bukan. Wis keren-keren. Kirim. Kirim dong. Yeah. Sushi teh.
Boleh. Harusnya lu bilang ya ini gitu. Sushi. Oke. Kelihatan kuat dari.